Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita kembali dipertemukan untuk bersama menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pendapat akhir eksekutif terhadap dua buah raperda inisiatif DPRD. Sementara itu, raperda inisiatif DPRD dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, raperda inisiatif tentang penyelenggaraan pariwisata. Yang kedua, raperda inisiatif tentang penyelenggaraan haji. Dari kedua raperda tersebut, kami pemerintah daerah berharap ini nantinya mampu memberikan dampak positif dan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat secara tepat, sehingga mampu turut mendorong upaya kita untuk mewujudkan pelayanan optimal ke masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Rapat Dewan yang berbahagia, pada prinsipnya kami pemerintah daerah menyambut baik dan sangat mengapresiasi dua raperda ini. Namun demikian, tentu kami juga sangat berharap bahwa terkait raperda inisiatif tentang penyelenggaraan pariwisata, hendaknya juga memiliki dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya terhadap jenis usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan dan peran serta masyarakat. Dan peraturan daerah ini nantinya merupakan representasi sekaligus jawaban atas kondisi daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan buah buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Kesatu, menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan buah buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Kedua, rancangan peraturan daerah yang mendapat persetujuan menjadi peraturan daerah, yaitu tentang A. penyelenggaraan